Sama kambing kambing. Gokil sih ini project Formula E ya. Project ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian, pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan gak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar setengah triliun uang rakyat, setengah triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini, terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Duh, kaki gua masuk lagi. Aduh. Gila nih. Tinggalnya lembek habis. Ini kayak begini bisa jadi sirkuit apa ini? Aduh. Kayunya gua taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan, pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Bisa. Memang harus bisa. Aduh. Bentar. Wah, kacau.